Trade Minister Rahmat Gobel says the 30% rise in prices for rice in Jakarta are a consequence of traders' actions and not a reflection of domestic rice supplies. Rahmat has sought to reassure the public. Kita ada satu panen raya kan, insya Allah dalam bulan 3 bulan 4 ada. Kalau saya import bulan 3 datang, import barang masuk kita panen raya. Jadi nggak bagus untuk para petani kita sendiri. Nah itu jangan sampai nanti dengan harga naik begini sengaja mau dimainkan hanya untuk supaya impor. Iya kan? Nah itu nggak boleh. Jadi jelas, polisinya jelas, Mentan sudah berbicara dengan saya, barusan juga ngobrol saya tentang masalah ini. Wah ini tidak, kita tetap tidak ada. Kita akan pakai cadangan bulog ya untuk operasi.